Pemirsa, aksi heroik emak-emak super menarik sebuah bus yang terjebak lumpur viral di media sosial. Tidak hanya mereka, bahkan petugas kepolisian pengamanan pemilihan desa pun pernah terjebak di jalan ini. Viral di media sosial aksi heroik para emak-emak super yang bergotong royong menarik bus yang ditumpanginya. Diketahui bus ini kandas di jalan Poros Rona yang menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kejadian seperti ini bukanlah kali pertama. Sudah belasan tahun jalan ini tidak pernah diaspal dan kerap membuat kendaraan yang melintas terjebak. Bahkan beberapa waktu lalu mobil yang ditumpangi petugas kepolisian dari Polres Bau-Bau yang melakukan pengamanan pemilihan desa pun ikut terjebak di jalan berlumpur ini. Warga berharap jalur ini bisa segera diperbaiki sehingga para pengguna jalan bisa dengan lancar melintas. Dari Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.